Terima kasih kerana mengunjungi channel Bani Review TV. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral. Ok, sekarang tengah MCO, jadi tiada vlog di luar dan aku akan review Hero Mobile Legend. Ok, seperti yang korang nampak di depan ni, sepatutnya aku nak review produk makanan lain, tapi disebabkan produk makanan tu dah habis, jadi aku tukar dengan review Puas 2 Savory Bun ataupun Puas 2 Savory Bun. Aku pernah review sebelum ni. Yang aku review sebelum ni adalah Puas Curry Chicken. Okay, so yang ini adalah Puas Sambal Mackerel. So ini pun bukan baru, tapi hari tu nak cari agak susah nak jumpa. Ni baru sempat nak jumpa. Okay, berharga RM2 saja. Aku beli kat kedai bawah, 7-Eleven pun ada, semua supermarket dah ada jual. Cuma ini disebabkan produk yang aku nak beli tu tak ada, jadi aku tukar dengan produk yang lain. Okay, so terlebih dahulu sebelum kita makan Puas Savory Bun sambal mackerel ni, kita kena baca doa. Allahumma barikana fima rosakana wa kina asabana, amin. Okay, so jangan risau, ini adalah produk halal. Okay, so macam biasa, dua roti kat dalam ni. Dan roti ni sangat lembut, guys. Ha, sangat lembut. Cuma inti dia, ini adalah inti sambal mackerel. Yang aku review hari tu adalah inti kari ayam. Kalau korang berminat, korang tekan link kat bawah. Aku akan tinggalkan link untuk video tu. So kita try Puas sambal mackerel. Bismillah. Sedap. Dia punya rasa tu macam korang makan roti ikan bilis tu. Ha, lebih kurang rasa dia. Cuma isi yang ikan bilis tu, dia isi ikan bilis. Ini adalah isi mackerel. Tak bawa air, jadi tercekik sikit. Okey. Okey, untuk komen aku tak ada roti Puas sambal mackerel ni, dia punya rasa seakan-akan yang roti ikan bilis. Apa yang membezakan ni adalah dalam roti tu. Okay, macam yang ni adalah sambal mackerel, yang ikan bilis tu adalah sambal ikan bilis. Okay, aku rasa itu saja untuk review kali ni. Kalau korang ada terjumpa produk baru, produk yang jarang jumpa, produk yang viral, ataupun nak suruh aku buat review, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Mutiara kata pada hari ini, hidup memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, perjuangan memerlukan ketabahan, ketabahan memerlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan. Bani Review TV, 18 Jun 2021.